Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Mariachen semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang cara mengembangbiakkan bunga impatiens atau pacar air dengan cara semai biji. Di video sebelumnya saya mengembangbiakkannya dengan cara stek batang, tapi di video kali ini saya akan mengembangbiakkan atau menyemai bijinya. Nah, dibandingkan bunga pacar air lokal, bunga pacar air yang ini bijinya sangat kecil-kecil sekali. Sedangkan impatien atau pacar air lokal itu bijinya besar-besar. Ini bibitnya saya beli di Shopee. Tapi alhamdulillah bibitnya bisa tumbuh. Ini yang saya semai sebelumnya sudah tumbuh dengan bagus. Ini saya semai di suatu pot yang untuk semai, nanti baru setelah dia besar, dia muncul seperti ini, saya pindah ke pot-pot yang lainnya. Nah, kalau ini saya kembangkan waktu itu dengan stek batang. Ini juga stek batang. Ini induknya. Nah, sekarang saya akan mulai menyemai bijinya. Ini sudah saya siapkan media semainya. Mulai kita tabur ya bijinya, kita tabur. Setelah ditabur jangan lupa disiram. Dan ditutup dengan kain basah. Kita tutup dengan kain basah. Nah, ini selama kita diamkan ini selama 1 minggu. Jangan lupa dicek pelembapannya. Kalau misalnya sudah kering, perlu disiram lagi. Nah, sekianlah video saya kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mendukung channel saya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.